Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Basar Mat Babakan Sayur Mayur Terlengkap. Posisi TKP. Wah, sebentar. Mau ke sono Cibentang. Ada di Ciseeng, dekat pasar Ciseeng. Lagi mau OTW menuju daerah Cibentang. Mau manen kangkung. Kita mau panen kangkung dulu. Udaranya sejuk, adem, enak, dingin, mantap dah pokoknya. Oke guys, untuk hari ini, di minggu ini ya, di bulan ini, di tahun ini. Oke guys, jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan, jangan lupa kalau kemana-mana pakai masker. Udah gitu, cuci tangan guys, pakai sabun atau bawa sanitizer. Dan jaga jarak supaya aman, nyaman, terkendali situasi kesehatan kondusif. Ya, patuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Cintailah diri kita, jaga kesehatan, jaga kebersihan, karena kebersihan sebagai daripada iman. Lalu kita bersih, jiwa kita bersih, insya Allah kesehatan akan mendekati kita, insya Allah penyakit juga akan kabur, karena itu semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala yang dapat menyembuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tetap jaga kesehatan, cintai diri kita, cintai keluarga kita, anak istri kita, semuanya. Supaya aman, nyaman, damai rakyat bangsa Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Rakyat Indonesia sehat, selamat, barokah, aman, nyaman, sejahtera. Kita sudah nyampe perbatasan Ciseeng, Cibentang. Tapi kecamatan tetap masih kecamatan Ciseeng. Nah ini Kongsi namanya nih, ini yang aku senter ini Kongsi. Dulu ini pabrik, namanya pabrik karet, pengolahan karet, di dalamnya luas. Pernah dibikin shooting kalau nggak salah Pitung sama Berry Prima nih. Kita jalan terus nih guys. Kita udah nyampe jalan provinsi. Ini kalau lurus aja ke daerah Rumpin, Putat Nutuk, daerah Bogor Barat, kan mau ada pemekaran Bogor Barat. Ini wilayah Ciseeng, Cibentang, Gunung Sindur. Masukin nanti ke daerah Rumpin, nanti Parung masuk daerah Rumpin. Kita masuk di pangkalan ojek Cibentang AMD. Allahu Akbar. Ini pembangunan nambah terus, warganya nambah terus, jalannya bagus, udah padat juga, warganya juga kreatif, rata-rata di sini pertanian.
pedagang tani ikan hias. Ada yang tani kangkung, bayam, macam-macam dah, sayur mayur. Ada yang ternak ikan, rata-rata ikan hias, sama kayak di Babakan. Ikan konsumsi juga ada, ikan daging, kayak mujair, lele, gurame. Sedikit lagi guys, kita sudah mau sampai guys ke TKP. Posisi kita panen kangkung. Ini juga lahana rumahnya mau dijual guys. Yang kemarin waktu itu kita videokan, yang 3.900 itu udah sertifikat. Ini belakangnya dipakai lahan pertanian, tani kangkung, bayam, apa aja bayam dah, sayur mayur. Nah ini nih. Assalamualaikum. Nah ini tuh jalannya tuh. Nah, ini udah dua kali videoin saya. Ini mau dijual tuh depan. Mantap kan? Kasih gerbang dah apa? Air rumahnya juga. Mana Babe? Di warung. Mantap kan? Mana Babe? Mana ikan dia? Astagfirullahaladzim. Mana ikan ya? Mana ikannya nih? Panen, panen. Panen. Hah, pada sakit. Panggil dokter apa? Hah? Panggil dokter. Lagi udah ngikat sama kata mana orang udah diikat. Ini baru nanya ngambil tali. Ini sanoin. Nah, saya balik lagi ke Maria. Saya nganter kangkung. Gue pengen bersepai-sepoi. Udah dicabut. Udah. Busrek. Gue tadi mau bantuin. Ono banyak, masih banyak kan? Gak ada, teman-teman. Iya, biarin. Saya mau ngeliat doang. Gak ada, itu masih di situ. Tahu itu masih emap. Oh, no. Kalau sepetak ono jadi berapa ikat be? Ya, yang ini kangkung yang mana? Kangkung yang ini kan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini posisi yang mau lahan mau dilepas ini. Udah sertifikat. Enak banget ini, udah ada saungnya. Mantap, manyas-manyas ini. Tinggal dirapiin doang ini. Buat kumpul-kumpul keluarga di sini, guys. Nah, ini pertanian kangkung sama bayam. Airnya mantap, ya. Kurang rapet, terlalu jarang. Apanya? Kangkung. Dan kan kalau di oreanya gimana kalau kerapetan? Dan kalau di kerapetan di orea ada pupuk. Jangan pakai orea, pakai pupuk baik. Apa? Teh ayam. Pakai teh ayam kosong kalau di Amerika di pasar panas. Pakai anuan, teh kambing baik. Diaduk. Yo, yang alami. Bagus. Saya dulu kalau tani kangkung begitu. Ono talas ya? Ya. Nah, ini ada genjer. Dulu makan di padi, enak banget. Ya, baik. Padi, diikatnya jangan semuanya. Dibikin dua umbuk, jadi gampang naroknya. Iya, diikat. Jadi gampang narok di motor. Ya. Itu nyambut yang di mana? Ini apa? Ini nyambut ini. Segono? Jadi cuma segitu doang? Ini di sore tukang kayu dundung ambil 50. Hah? Tukang kayu dundung. Sore. Enak, air ada, angin nyiram, krocok-krocok baik. Enak banget.